Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Tika di RW Skincare. Nah, ini aku mau sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Nah, karena subscribe, like, dan komen itu gratis ya, Gus. Gratis, tis, tis, tis. Nah, sekarang kita lanjut ke videonya ya. Di sini aku mau berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman khususnya buat mbak-mbaknya, pelanggan di RW Skincare yang kurang sabar untuk melewati masa working. Tuh ya. Ini untuk aku diri aku sendiri. Aku udah habis itu 2 pot. Alhamdulillah ini udah itu ya. Udah bersih, cuman tinggal fleknya sedikit belum hilang tuh. Ini untuk aku sendiri ya. Aku dari P1 pindah ke BC B3. Aku penetralan 10 hari. Penetralan 10 hari dan masa penetralan itu aku memakai Snail Cream. Snail Cream dalam masa penetralan aku cuman berhenti di krim malam aja. Dan semuanya itu aku masih pakai, mulai dari serum, toner, middle cleanser, dan krim siang plus Snail. Jadi kita berhenti di krim malam saja dan krim malam itu diganti dengan Snail Cream. Nah, di situ kita nggak akan melewati masa bulking. Mungkin cukup beradaptasi ya, beradaptasi aja itu nggak lama. Ini aku habis 2 pot aja. Nanti aku ada testimoninya mulai dari aku masa penetralan sampai aku jadi sekarang. Tonton terus ya di belakang. Oke. Okay? Jadi untuk yang masih dalam masa working, aku harap yang sabar dan selalu ikuti pengarahan dari beauty konsultan. Konsultasi lo gak bayar, gratis, bonus. Tuh kan, kurang enak apa coba di DRB Skincare. Tuh, konsultasi gratis, sabar. Siap loh, nerima keluhan kalian tuh. Oke guys. Ya, aku punya testimoninya di belakangku nanti. Simak videonya sampai habis, sampai entek, sampai telas. Oke? Okay? Lanjut. Bye-bye. Ini setelah penetralan 10 hari. Dalam masa penetralan, aku pakai Snail Cream. Ini aku mau lanjut dari P1 pindah ke BC B3. Ini masih natural, ini nggak pakai apa-apa ya, belum pakai krim. Nah, kayak gini. Kelihatan kusam.